Halo guys, welcome back to my channel. Untuk kali ini kita akan membahas lagi sebuah aplikasi Gcam di HP Oppo A1K ya. Oke, kalian yang baru datang di channel ini jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga ya, agar berapa jauh video ini menyebar luas di dunia kita. Oke, untuk HP yang saya gunakan adalah Oppo A1K dengan versi Android 9 ya, atau P. Dan Gcam yang saya gunakan adalah Gcam Nikita ya, dengan versi 6.1.2 ya. Oke, kalian bisa download aja di deskripsi, untuk link downloadnya dari deskripsi ya. Oke, untuk pertama kali kita buka aplikasi Gcam-nya, lalu kita izinkan untuk mengakses ke perangkat kita. Oke, dan ini untuk tampilan Gcam di HP Oppo A1K, dan untuk lainnya ada setelan, ada beberapa setelan ya, ada banyak juga fitur-fitur di setelan Gcam Oppo A1K ini. Oke, kalian bisa ikutin aja untuk setelannya, untuk settingannya. Tapi kalau gak pakai settingan, gak disetting lagi juga gak apa-apa ya, ini Gcam tanpa config juga ya. Oke, dan untuk kamera utamanya kita coba untuk pertama kali dan jepret. Tunggu sampai proses sampai selesai ya. Oke, dan coba lagi untuk mode portrait-nya. Apakah bisa berjalan dengan sempurna, dengan lancar? Oke, dan berjalan dengan lancar juga ya untuk mode portrait-nya. Oke, dilanjut untuk lens blur-nya, kita coba jepret langsung. Kita naik perlahan sampai tanda cek di sini ya. Oke, kalau sudah kita tunggu sampai proses lens blurnya sampai selesai ya. Oke, dan ini hasil kamera ya, hasil Gcam-nya. Oke, detailnya sangat jernih, bagus, detail banget juga ya. Kalian bisa download secara gratis di link deskripsi. Ini lens blur dan ini mode portrait. Hasilnya sangat memuaskan, sangat maksimal juga. Dan untuk seterusnya kita coba untuk mode malam. Oke, seperti biasa cari titik objek untuk fokus dan tahan, jangan bergerak, jangan goyang, agar fotonya sangat maksimal ya, agar maksimal. Oke, tunggu sampai proses. Dan ini hasilnya sangat detail banget ya, sangat terang juga